Halo Tribuners, hari ini kita berada di Pasar Awokonyang, Kota Bukit Tinggi. Tepat di depan kita ini terdapat seorang pria yang diamankan oleh massa kedapatan mencopet di kawasan terminal Pasar Awokonyang. Nah, dia berinisial YDM yang berasal dari Solo, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang dia berada di pos satpam Pasar Awokonyang sebelum dijemput pihak kepolisian. Saat ini berdasarkan interogasi dari para petugas, terdapat satu barang bukti hasil curian yang berupa handphone. Dia mengaku handphone itu dicuri di kawasan terminal yang sebelumnya tidak mengaku, dan barang bukti tersebut didapati di dalam celana dalamnya. Tribuners, diketahui ia kedapatan mencopet pada pukul 13 atau pukul 1 tadi siang, yang mulanya disoraki oleh pedagang yang melihat aksi pelaku. Sekarang dia juga sempat dikejar-kejar oleh massa dan berhasil diamankan oleh pihak Satpol PP tadi siang. Jadi apa ada di kesatuan Sapa PK. Jadi apa mendapatkan tersangka pencurian. Jadi api itu aduh perlu tersangka curian itu. Jadi yang kapatanan yang pemilik api itu lihat tahu yang apa itu pergi itu lihat ulangnya gitu. Oh, jadi ini lima bisa dia ini kok. Nah, saat ini Tribuners, pelaku diamankan oleh pihak satpam di Pasar Awokonyang, tepatnya di kawasan terminal Awokonyang. Kami tunggu ya. Demikian Tribunas dapat kita sampaikan. Untuk update berikutnya saksikan live dari Tribun Padang. Terima kasih bagi Tribun yang telah menyaksikan. Selamat siang Tribuners semua. Kita akan bergeser ke pihak kepolisian sebelum menjemput pelaku ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.